Kos Pak Amos mempersembahkan. Buanglah puntung rokok pada tempatnya. Rajin benar kau. Iya. Duh, ini ada puntung rokok. Siapa yang buang di sini? Siapa, Min? Nggak tahu, Pak D. Ah, jangan gitu dong. Itu bukan mereknya, Bapak saya. Dan gitu, buang rokok itu harus pada tempatnya. Sekarang ada gerakan Jogja Zero Unorganic. Jadinya kalau buang puntung rokok, ya pada tempatnya, di tempat sampah yang residu, karena puntung rokok tidak bisa diolah. Ya, ya Min ya. Ya Pak. Oh, itu nih sebagai hukuman, kalau ngambil nih, sini Min. Nah, gitu, bersihin ya. Lain kali jangan buang untuk rokok di sini ya.